kesuksesannya itu akan semakin tinggi apabila dia dipasangkan dengan figur yang lebih populis, populis. Jadi kalau misalnya dari kan karena kalau suara secara perorangan dia kan hanya sekitar 1-2%, tapi begitu dipasangkan ini kenaikannya hampir 400%, kenaikannya hampir 4 kali lipat. Misalnya ini kan hanya bisa iya bisa juga. Tetapi kalau puan itu didukung oleh PDIP, dia punya keluasan. Dia punya keluasan untuk menunjuk siapapun, karena kan dia cuma satu partai aja. Beda dengan misalnya KIP. KIP itu nggak cukup kalau cuma dua partai, itu harus tiga. Jadi harus tiga orang yang diajak bicara. Nasdem, PKS, PAN juga begitu, tiga partai. Tetap harus tiga orang yang ada tiga orang yang berhubung. PKB, Gerindra, harus ada dua partai. Dia bisa sendiri, jadi dia bisa lebih luas. Jadi menurut saya bisa aja itu. Partainya bisa berjalan sendiri, iya, ya. Apabila kemudian bekerja dengan figur lain yang lebih populis, bisa jadi nanti pemilih partainya itu akan satu disolidkan, kedua lebih tertarik ke dia. Itu bisa. Secara teoritis bisa, tapi itu nggak gampang.